Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan mereview sekaligus men-share lagi guys ya mod map busit terbaru guys. Ini adalah mod map busit jalan tanah offroad ekstrim ya guys ya, pedesaan by Alien GMP guys. Oke, langsung saya kita jalan. Ini kalau masuknya ini dari sana ya guys ya. Ini kalau apa dari sana guys, seperti mod map yang sebelumnya saya review guys ya, ini sambungannya. Oke, ini kita belok kanan sini guys ya, dan terlihat di sini jalanannya yang di aspal ini cuman separuh guys, separuhnya tidak di aspal ya guys ya, melainkan hanya masih tanah guys. Oke, kita melewati jalanan tanahnya aja guys ya, karena ini yang saya pakai ini truk Fuso offroad, ini sudah memakai ban ini guys ya, ban apa guys, ban MT guys ya, ban cangkol. Coba apanya, wah ini memang sangat ekstrim sekali guys ya, tapi ini unik guys, ini sebelahnya di aspal tapi sebelahnya ini tidak ya guys ya, unik sekali guys. Oke, ini kita, ini jalanannya ternyata menanjak juga guys, ini kita melewati jalanan tanahnya saja guys ya, karena ini di sini kita menggunakan truk Fuso spek offroad, jadi kita memakai jalan tanahnya saja guys. Wah ternyata tidak kuat ya guys ya, ini tanjakannya pun lumayan ekstrim ternyata guys. Wah ternyata ada traffic ya guys. Oke, kita ambil langsung jalannya, jangan sampai kita diganggu traffic guys. Wah ternyata ada trafficnya ya guys ya. Oke, kita lanjut jalan, kita lewati jalanan yang sudah dibeton ya guys ya, mana tahu biar kuat menanjak. Nah ini ekstrim juga guys tanjakannya, jadi kita melewati jalanan yang sudah dibeton guys biar kuat menanjak. Oke, sepertinya ini habisan napas guys, padahal ini masih gigi satu ya guys ya, tapi nggak kuat menanjak guys. Waduh salah juga kita guys ya, mengapa pakai mod ini kita guys. Oke, coba kita menanjak mundur. Mundur pun tak kuat entah enggak ini guys, seperti pun wah ngamuk dia guys trafficnya. Oke, sepertinya kuat ya guys ya menanjak mundur. Oke, ternyata kuat guys menanjak mundur guys, ini memang unik dan ekstrim juga ternyata nih guys map-mapnya, dia sebelahnya di beton tapi sebelahnya masih di belum dibeton ya guys ya, masuk tanah, mungkin ini dananya kurang guys, jadi hanya sebelah saja guys ya yang dibeton, sebelahnya lagi tidak, masuk jalur tanah. Oke, ini jalanannya pun berkelok-kelok dan menanjak guys, memang sangat ekstrim sekali guys. Oke, kita maju lagi, kita lewati jalanan tanahnya aja guys. Wah ini pun sebelah kiri sini pembatas jalannya kena timbun tanah longsor guys ya. Wih ini ekstrim sekali guys, ini ternyata turunan ya guys ya habis tanjakan tadi. Oke, mantap sekali nih guys map-mapnya. Tapi lumayan enak ya guys ya, tidak banyak traffic, jadi tidak terlalu mengganggu kita guys. Oke, enak sekali nih guys, walaupun tadi sempat ada traffic ya guys ya, tapi ini enggak ada lagi guys, sepi ya guys ya, jadi enak guys, tidak ganggu kita guys sama trafficnya. Nah, kita jalani saja, coba kita lewat jalan yang sudah dibeton guys biar bisa kencang kita guys. Wah ternyata di dalam kabinnya hujan guys, ngebug ya guys ya, kabel di luar tidak hujan guys, ternyata di sana
sudah nampak traffic lagi guys ya. Aduh, nabrak pula guys, nabrak kita guys. Ternyata dari di sana tadi sudah menampak traffic lagi guys. Jadi kita lewati jalan utama lagi biar lebih menantang guys. Nah itu di belakang kita pun ternyata ada traffic ya guys ya, tapi ini trafficnya satu arah aja guys, hanya melewati jalanan yang sudah dibeton ya guys ya, tidak melewati jalanan yang di tanah guys, masih tanah guys. Oke, ini coba kita gaspol melewati jalanan tanah ini, kita salip ya guys ya trafficnya. Aduh, nabrak guys. Ini memang panjang ya guys ya, ternyata map-mapnya. Ini panjang sekali guys. Nah, bahkan di sini ada tikungan yang sangat ekstrim guys. Kita sambung di next partnya aja guys ya. Nah, ini ternyata jalanannya turun-turunan dan kelok-kelokan guys. Jalanan perbukitan ternyata ini guys. Oke lah guys, kita review map-mapnya sampai di sini saja guys ya, biar durasi videonya tidak terlalu kepanjangan. Oke lah guys, sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.